Halo semuanya, selamat datang ke baca gua dan video Kane. Gua main game Final Fantasy Remastered lagi coy, dinaik ke 4. Akhirnya gua bakalan lanjutin naik ke 4 lagi. By the way, nanti ada Zero naik dan gua bakal mainin. Cuman gua bakal main sampe naik 6 dulu ya di video ini, karena render ya, inget rendernya coy. Gua render di laptop masalahnya problem banget sih. Di sini gua seperti biasa gua matiin VidSync sama Hybrid View Scrollingnya biar nggak error, kursornya nggak goyang-goyang, dan biar game jadi gampang juga sih. Oke dah, daripada banyak bos lagi, mari kita mulai permainannya. Continue. Bismillah, sukses yuk. Oke, Fortnite. Semoga gue lancar mainnya sampai naik ke 6. Dan gue harap mati dikit sih, nggak banyak. Selamat datang di kantor. By the way, di sini laptop gue agak error cuy, dimana apa suaranya tuh kresek-kresek anjay kalau misalnya gua ngelakai earphone atau headphone. Jadi kalau misalnya gua ngedit mungkin bakalan ada kekurangan di mana mungkin suara kegedean atau suara kekecilan ya kan. Kalian aja nantilah. Di sini gua bakalan lebih sering ngecek kanan kiri dan di sini si Candy old pas bukan Candy si old Candy udah aktif cuy. Ya, old Candy udah aktif noh. Dia udah ngintip noh. Nih. Tuh, dia udah ngintip noh. Gila men. Jadi sini gue bakalan lebih cepat buat pindah-pindah kameranya. Setidaknya nggak buang-buang waktu lah. Kalau sebelumnya kan gue mungkin buang-buang waktu, kelamaan buka kameranya, ya kan gitu-gitu, bla bla bla. Tapi kalau sini kan gue lebih fokus lagi buat ngecek pintu kanan kiri. Kameranya kayaknya cepet banget asli. Dan jangan lupa mekanik segitiga. Enggak sih, ini masih naik ke 4, bukan segitiga. Mekanik lurus cuy, seret gitu. Dari kamera 11 ke kamera 6. Oke, si Old Candy masih di kamar 10, berarti masih aman. Oke, aman, nice. Apakah ada suara nocturne? Gue denger ada suara nocturne di sini. Wah, si udah mulai ngilang aja tuh. Tutup, nice. Halah, udah ngilang aja kocak. Oke, aman, nice. Bah, ngilang. Job. Tutup dulu, buka. Oke, nice, aman. Yang penting kamera 6 nih harus diwanti-wanti ya, takutnya ada si Old Candy datang. Itu bahaya banget. Kalau Old Candy udah datang tuh, waduh. Harus cepet-cepet ditutup pintu kiri, cuy. Pokoknya kalian bakal mati di jumpscare sama dia. Harusnya si Old Candy kiri ya, karena di versi origin kok gua bengong gitu. Di versi originalnya aja tuh Old Candy lewat kiri cuy, bukan lewat kanan. Oke, Old Candy masih jauh. Belum deket istilahnya. Gua bengong cuy, itu cuy. Aneh banget sumpah. Bengong gua kira apa tahu. Oke, si Old Candy belum di kamera 7. Berarti masih aman kalau bagi gua. Wah, yang bener aja. Oke, aman, nice. Harusnya sih kanan aman ya, karena si yang di kanan tuh udah muncul dua kali cuy. Si Penguin sama si Candy kemungkinan. Candy tuh lebih condong ke nyerang ke kanan kalau Candy. Kalau Candy lebih condong nyerang ke kiri. Ya, lihat aja kan, bah, dia muncul lagi, tutup dulu deh. Oke, dia belum mukul. Gua buka dulu. Buka, nice. Gua agak ragu sih ya, deh. Tutup coba. Tuh orang tumping hilang lambat, biasanya hilang cepet deh. Ya bener aja, nge-stuck dia, cowok. Harusnya itu udah gerak itu. Oh, oke, dari sudah gerak baru gua ngomong. Nice, kita buka dulu. Oh, Candy belum datang. Tutup dulu kiri. Oke, aman. Kiri masih aman. Buka lah. Ngapain kelamaan tutup? Boros baterai yang ada. Kalau kanan nggak usah dicek karena kanan kalian udah sangat aman sekali. Tutup kiri. Oke, nice. Waduh. Oh, Candy di sana baik.
Siap-siap, all candy. Tutup kiri. Cek tengah. Oke, aman. Kiri. Kiri belum datang. Siapa? Oke, nice. Buka dulu. Oke, si all candy belum datang. All candy belum datang. Oke, all candy belum datang. All candy mana, cok? All candy nge-stuck. Wah, nge-stuck dia, men. Penyakitan. Nge-stuck dia, cuy. Tutup dulu, tutup tengah, jaga-jaga si. Oke, okay, blank ini belum nyerang. Tutup tengah, oke, okay, aman. Buka kiri, cek kiri, oke, okay, nice. Tutup kanan, cek tengah, blank belum muncul. Udah gitu aja mekanika, cuy. Kalian enggak usah terlalu sukses shot gitu, enggak usah, santai aja udah. Yang penting kalian ngerti aja lah siapa yang harus ditutup gitu loh. Tutup tengah, blank menghilang. Itu blink kapan ngilang ada? Nge-stuck deh, coba blink. Kiri masih dicek ya, karena kiri itu udah aman banget. Karena kita kecepetannya di kamera 6 mulu. Kalau dari mata kiri udah pasti bakalan kelihatan kamera. Kecuali kalau kameranya kalian matiin. Woi, ini mana nih? Waduh. Oke, buka. Hala. Oke, okay, nice. Open. Oke, okay, all candy belum muncul. Mana sih all candy nih? Waduh. Lama amat sih, cok, si all candy enggak muncul-muncul. Wah, dari tadi. Apakah dia nge-stuck? Wah, dia nge-stuck jauh banget lagi. Tutup. Apa aja gitu. Kaget gua. Siapa itu ngintip, cok? Boh, jauh banget mainnya ya. Buka. Cek tengah, aman. Wah, si blank udah mulai ngintip-ngintip. Yang penting main tenang aja sih dan fokus baik ke kamera 6. Buat ngecek si old candy soalnya. Yang lain mah santai aja. Katanya sih entar di 6 nih si Red lebih susah, cuman gua enggak tahu sih maksudnya. Yang pasti kalau di film original gua udah selesai ngelawan si Red di naik ke 6. Oke, tutup kiri. Cek tengah. Tengah belum hilang. Buka dulu. Oke, tengah belum hilang. Nice. Cek blank. Blank hilang. Oh, nice. Pas banget. Teng, 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 teng. Naik 4 lancar ya. One try. Naik 4 lancar. Pokoknya intinya di naik 4 sama naik 5 itu kalian ngecek kamera kiri aja. Sebenarnya nggak usah naik 4 sama 5 doang sih. Naik 1 sampai naik 5. Naik 1 sama naik 5 tuh kalian fokus aja satu kamera doang. Gue sih kamera kiri aja karena si old candy itu nyerang kamera kiri, bukan kamera kanan. Ntar kalau misalkan dia naik 6 baru kalian pakai strategi segitiga. Karena dia naik di naik 6 itu si apa sih papet loh, nggak jelas loh. Karena dia naik 6 itu si siapa gue lupa namanya, red gak aktif gitu di naik 6. Makanya kalian pakai kamera segitiga, dimana kameranya tuh yang harus kalian fokusin kamera 11, kamera 6 sama kamera 4 kalau gak salah. Yang samping kanan tuh kamera 4 deh, gue lupa kalau gak salah ya. Gue nyaris mencet new game loh. Continue. Kalau gue mencet new game, gue nangis sih. Ngulang lagi dari awal, coy. Males banget gue. Ayo, kayaknya gue disini istirahat nih. Udah mulai kerasa banget dropnya. Kan baru gua ngomong apa ngedrop gak jelas. Harusnya sih di sini Red belum nyerang ya. Kalau Red belum nyerang tahu keterlaluan sih atau gua. Yang kelima bro, masa Red belum nyerang gila banget. Kok itu dia nelpon soalnya rame banget dah. Kayak banyak orang sumpah. Apa perasaan gua aja kali. Di sini pokoknya kalian fokus aja sama dua kamera dulu ya. Kalau di naik 6 baru ada siret. Kali fokus ke kamera ini. Tapi di sini cuma ada old candy doang yang gua gila cepet banget. Cepet banget, cok. Koyok lagi. Buka, nice. Cepet banget, apaan sih, coy? Coy, gila. Aman, nice.
kan bener kan si Red belum aktif kan. Kalau Red aktif keterhauan sih, naik 5 bro masalah bro. Ya kali ya naik 5 gila banget. Ini orang ngomong panjang banget weh, panjang kayak lebar. Nanti gue cecot. Wah si Blank udah ngintip tuh Blank tuh. Mantep ya, Blank udah ngintip. Tutup dulu. Siapa tuh napa-napa tuh? Apakah ada rumah truk baru? Enggak kan? Oke ada rumah truk baru loh. Soalnya ya gak ada rumah truk baru. Alhamdulillah. Gue panik aja, gue panik. Oke okay, nice. Wah mulai-mulai nih. Buka-buka. Oke aman. Kamera 6 aman. Kamera 11 si Blank ngilang. Tutup dulu. Kamera 6 kosong. Oke buka. Nice. Mana sih si... Oh itu diam. Si Candy sama... Oh Candy-nya ngilang-ngilang coy. Tutup dulu. Gue cuma percobaan doang. Takutnya ada T-Rex muncul. Soal gue mungkin agak trauma kali ya. Ya kita buka ke kiri. Cek dulu. Gak ada Old Candy aman. Tutup. Enak banget. Wah Old Candy co. Tutup. Nice. Yang penting ketenangan. AMJAY. Belum ngilang ya si Blank ya. Wah amat sentosa coba si Blank menghilang. Oke Blank belum hilang. Blank hilang aman. Blank hilang. Kita tutup kamera apa pintu tengah. Kita merah kiri. Ada orang. Kaget gua. Wah mantep banget sumpah. Nikmat ya. Kaget cok. Gua kira gua bakal di jumpscare. Taunya itu cuman prank dari si Blank doang. Sialan. Blank belum mungkin gerak sih. Terlalu cepet ya untuk gerak sekarang. Jadi gua bakal fokus kamera ini dulu. Ada Candy. Alah dikoyok. Buka. Aman. Buka. Kalau Red itu dia bakal ngincer 3 kamera ya. 3 kamera sekaligus. Kamera bisa kamera. Bukan 3 kamera sekaligus. Red tuh ngincer 2 kamera sekaligus. Kamera 6 sama kamera 4. Dia bakal muncul situ. Jadi kalau di naik 6 kalian pakai strategi yang gue kasih itu. Kamera 11, 4, 6. Wajib banget kalian cek di naik 6. Atau kalian bakal jam sama si Red. Mati yang ada kalian. Si Blank kok gerak-gerak ya? Aduh, Old Candy lagi. Enak lah ya lo. Oke, Blank gerak. Tutup, nice. Kita buka. GGWP. Aman ya. Oke, ada monyet di kiri. Jam berapa? Jam 4. Boleh. Oke, hilang. Buka. Baterai gue dapat 20% lumayan. Masih banyak. Bahkan banyak banget kok gue bilang. Ini sangat-sangat hemat sih. Nggak boros ini namanya. Karena gue udah tahu mekanik mereka cuy. Yang penting kalau kalian tahan aja sekitar 2 detik kan mereka langsung gitu. Nggak usah ngelaman untuknya. Kelamaan baterai boros yang ada. Tutup dulu yang kiri. Hah kan Old Candy. Bener wae. Kanan kiri aman. Buka. Tengah hilang. Tutup. Kanan aman. Oke aman nice. Kita buka ke kiri aman nice. Aman yoi. GGWP. Oke kita tinggal nunggu waktu aja. Sekarang jam gila lama banget. Masih jam 4 tuh yang bener aja. Kapan jam 5 cok? Oke, alhamdulillah nih. Baru gue ngomongin. Gue kira gak bakalan jam 5. Lama banget ya jam 5-nya ya, asli.
apakah Blank itu gerak? Blank mulai nengok ya. Blank nengok. Santai aja, yang penting kalian fokus aja sama kamera. Blank. Tutup dulu, ada monyet. Blank udah mulai diri. Siap-siap dia bakal ngilang. Tutup, buka. Oke, Blank belum hilang. Oke, Blank nge-stuck, cok, sumpah, cok. GGWP, Blank yang nge-stuck, ya ampun. Ngilang dia. Tutup. Go! Nice. Tutup dulu. Oke, tutup. Ada Odol Candy tuh. Oke, nice. Ayo, gue tinggal nunggu waktu aja ini. Harusnya abis ini kelar ya. Tutup, kocak. Bengong gue nih, ya ampun. Oke. Yeay, naik 5 kelar. Mantep jiwa. Gigi WP gak sih? Yuk, naik ke 6 nih. Sabi lah. Tapi bismillah, gamenya gak patah ya. Kalau patah-patah sih gue males banget. Tahu sendiri lah game FNAF. Oke, loading record. Ini Old Candy sama si The Blank. Ada Puppet tuh di belakang lo. A mistake, sebuah kesalahan. Emang kesalahan tentang apa? Apakah ada pembunuhan gitu ya kan? Sebuah masalah. Sebuah kesalahan, sebuah masalah. Itu sih udah masalah kamu. Itu sih udah berat sih ya. Udah kesalahan, udah masalah. Gila, itu berat banget. Seberat apa gendong bucin kalau ngereng di ML. Oke, kita mendapatkan ending pertama. Ada Retno, bukannya Retno. Namanya Mary Skimmit. Gajinya cuma $100, 50 per 100. Kecil sekali. Dan kecil sekali. Orang apa kerjaan bikin meninggal tapi gajinya cuma segitu. Itu gua sih ogah. Ngapain? Oke, okay, ada Six Night. Yo, gas yo. Ingat ya, di Six Night ini si Red aktif. Jadi kalian harus ngecek. Jadi kalian harus menggunakan strategi segitiga. Kamera 6, kamera 4, kamera 11. Ingat, strategi segitiga 6, 4, 11. 6, 4, 11. Yo, let's go. Karena si Red ini bisa nyerang dari kanan ke kiri. Maksudnya si Red ini bisa nyerang dari kamera 6 sama kamera 4. Jadi kalian harus hati-hati aja sama si Red. Yo, let's go. Pokoknya utamain yang sini dulu. Kalau si Blank kalian nggak usah terlalu sering ngecek karena si Blank nggak bakalan sering nyerang lah istilahnya lah. Dia tuh mirip Foxy gerakannya. Perlahan-lahan tapi pasti. Kan dia ngomong itu Blank tuh dia tuh. Tutup. Si Red cuy. Gua juga sih si Red ini teleportasi ya. You and I need to have a little talk next week, okay? Bye. Okay, bye. Okay, tutup. Kamera kiri, pintu kiri gue tutup jadi aman. Okay, buka dulu. Tutup dulu. Mulai rame mainnya ya. Jangan lupa cek kamera dulu. Okay, aman. Wah, ngilang dia tutup. Kamera 6 sempat aman. Buka. Di kamera samping ada penguin. Oke, buka. Buka. Tutup. Oke, santai. Gua bakal lebih banyak diam di sini. Mulai senang-senang kita mainnya ya. Yang penting Blank bakal jadi aktif tuh. Jadi kalian enggak usah terlalu ngecek-ngecek. Pas sering ngecek Blank. Aduh, FPS 2 kampret. Tutup. Bah, kroyok. Mantul. Alay, bener aja. Buka. Kiri, buka. Tengah, aman. Santai. Oke, Blank udah berdiri, siap-siap. Gua ada tuh kanan, tutup kiri,
kiri panik, sorry. Kanan kroyok, tengah hilang, tutup, kiri-kiri aman, kiri-kiri aman, tutup, kiri cek, aman, kanan buka, kanan aman. Abis ini red nyerang. Buka, buka, tutup, semua tutup. Mantul. Buka. Tutup. Ayolah, game jangan ngeprem-ngeprem, yang bener aja. Bah, game yang ngeprem banget. Asli, gamenya berat. Kesalahan gua sih, harusnya gua istirahat dulu main. Jangan langsung gasin lah. Oke, tengah aman. Gua enggak tahu ya, ini kayaknya kanan kiri nih. Si Red bakal muncul nih. Delay banget. Rasa banget berat, coy, asli coy. Gak enak banget, cok. Berat banget, cok. Gak nahan gue. Oke, kiri aman. Buka dulu. Oke, aman. Kanan kiri. Woi, ngapain gue matiin, kocak. Kiri, ayo please, muncul. Oke, kiri gue muncul. Kanan kiri, gue tutup. Kiri, siap, fokus kiri. Oke, beli ngasih aman. Kak kiri. Buka, kanan. Aduh, nge-lag, cok, gamenya, cok. Berat. Kanan kiri. Oke, kiri ada si Red. Tutup dulu, ada blank. Maju, blank. Oke, buka. Kiri gua ada orang ya. Beratnya terasa. Gue gak tahan mainnya, coy. Bener, coy. Ini sih bukan berat lagi ya. Orang gila ini main. Blank, aman. Buka dulu. Oke, aman. Buka dulu. Aduh, kiri kocak gaming. Berat banget, cowok. Sumpah, cowok. Nangis gua mainnya, anjay. Oke, kanan ada orang. Tutup dulu. Kita kiri. Woy, nyalain, woy. Buka kiri. Cek tengah. Tengah aman. Tengah masih jauh. Oke, aman. Kita buka. Woy, tutup kocak. Oke, blank belum gerak. Oke, itu. Gue cek blank dulu. Blank siap-siap. Kanan aman. Kiri tutup. Blank hilang. Tutup kocak. Oke, nice. Buka. Kiri. Aduh, kiri ada orang. Kanan kosong. Nice. Kiri kosong. Nice. Yang penting kiri tuh waspada banget sih. Karena kiri tuh, wah gila men. Tahu sendiri lah pokoknya lah. Kanan kiri. Pokoknya fokus ke red, cuy. Kalau ada red, kalau bentuknya ada mencurigakan, kalian langsung tutup pintunya. Jangan bengong. Oke, tutup. Siap-siap kiri tutup. Pas banget. Bleng. Bisakah kamu menghilang, bleng, dari muka saya? Hah? Aduh, blank kocak ini lah. Wala, kamera gue kapan bukanya? Buka dulu. Kanan kiri. Semoga nggak ada 5 truknya maju ya. Kalau ada yang maju, mati gue ini. Kanan kiri. Kiri ada orang. Alah, baterainya habis kocak. Laptop gue berat, cok. Real, cuy. Oke, jumpscare candy sih harusnya ya. Ya, jumpscare candy. Seperti gue harus istirahat dulu karena kata gue berat. Kagak enak banget coy-mainnya coy kalau gamenya patah-patah. Oke, jadi gue lanjut dulu abis ini. Bye. Thank you.
akhirnya gue menang juga nih ke-6. Sorry gue banyak diam karena game gue patah-patah cowok, jadi gue harus fokus banget sama gamenya. So kalau misalnya game patah-patah tuh gak enak banget asli kalau buat nge-push FNAF. Pokoknya kalau naik-naik tinggi ya kan. Oke, loading record. Seperti biasa, tadi gua cut ke apa? Gua cut di jam 5. So, ya karena kelamaan cok, misalnya gua main dari jam 12 ya kan. Aduh. Dua kali berarti gua totalnya naik 6 tuh dua kali dicoba karena naik percobaan pertama gua gagal karena game gua patah, percobaan kedua alhamdulillah berhasil, cuman gua sayang banyak diem. Teknik fokus namanya. GGWP. Oke, si Red hilang. Karena si Old Candy sakut. Gua kamera cuy kayak gini. Old Candy sama Blink itu. Gue nunggu kapan gitu loh ada FNAC 2 remake, gak sabar gue cuy. Ini siapa ada di pantulan? Itu Candy apa cok? Candy baru kah itu yang di pantulan kiri tuh? Oh gak ada ganti tambahan, $20 kecil banget. $20 ya, itu setara sekitar 300 ribu. Apa tuh gaji 300 ribu dong, gue sih oga. Itu Candy baru kah itu di lantai kiri tuh? Kelihatannya Candy baru ya. Oke, kira-kira naik 4 sampai naik ke 6 selesai dapat 2 bintang. Selanjutnya sih gue pengen main Tetek di Astra. Oke, ada Candy the Cat. Pan apaan? Oh, diginiin. Zoom. Oke, oke, selesai. Ding 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 ding. Ini apaan? Oh ini buat ganti animatronik Candy the Cat, Candy the Cat, Chester the Chimpanzee. Oh ini Chester namanya, gue baca Jester, cok sorry cok, bukan Jester namanya. Penguin, Blank, Old Candy dan Red. Comparison, oh ini perbedaannya nih. Nggak bisa diputar apa ya animatronika ya? Ini oldnya itu lebih kusup ya, apa desainnya? Lebih apa bisa dibilang kayak animatronik jadul lah, animatronik yang udah lama banget, kusam. Karena ya dari corak warnanya aja gelap banget. Kalau dengan versi ini lebih terang dia, lebih baru lah kalau bisa dibilang. Dan juga matanya lebih bersinar tuh kalau yang versi old tuh. Lihat tuh. Kalau ini terang mata cuy. Lanjut. Ini juga sama, ini terang banget sih, gila men. Kalau ini kusam juga cuy. Ini apa nih? Alah semut ya, gue kira ini bolongan. Oke, Chester yang perbedaannya itu cuma pantulannya doang. Pantulannya lebih. Sebenarnya sih gue Chester lebih suka yang ini sih, karena 3D-nya dapat banget. Bentukannya dapat, terus begini dapat banget. Coklat versi ini, yang ini nih, yang versi ini tuh terang banget, sampai bentukannya tuh nggak ada gitu. Pantulan 3D-nya tuh hilang. Kita cek dulu apakah ada perbedaan dengan gitarnya. Gitarnya kan beda ya. Oke, Candy juga sama, ada yang beda. Penguin. Gak ada perbedaan sih, Penguin. Blank itu beda cahaya doang. Old Candy, kita cek dulu Old Candy ya kan. Old Candy, ada, oh, kalau Old Candy itu yang baru tuh ada corak kayak dia ya. Kayak ada gambar corak kayak gitu. Nah, kan, kalau versi lama itu coraknya gak terlalu kelihatan. Ada Red itu dia. Kalau versi lamanya ini mulutnya ini nih. Mulutnya kayak ada apa tahu nih, besi-besi gitu kalau versi lama. Kalau versi barunya sih kagak. Cek jump scare. Gitu cuy. Kalau versi baru jump scare lebih ini cuy, lebih ada animasinya. Beda banget sama versi jadul, versi original. Kalau versi original blanknya cuman apa, cuman gerak dong, enggak goyang-goyang palanya. Kalau ini goyang palanya cuy. Ya, yeah, I like that. Gua suka sih. Oh, ini nih. Ini Red nyerang di versi kiri, ini Red nyerang di versi kanan. Ini pintu kiri, ini pintu kanan, Red. Ini pintu kiri, ini tengah. Dia nyerang tengah, cuy. Ini dia kiri, ini kanan. Penguin gak jump scare ya, gak usah Penguin tuh matiin apa, bikin pintu jadi malfungsi deh kalau usah Penguin, gue lupa. Oke, gue cukup ceknya.
katanya sih kalau kita ngezoom si red serem sih sebenarnya. Kita diemin nanti bakal muncul kode. Kita lihat aja. Gue nggak tahu diemin berapa lama ya sampai muncul kode. Nggak ngerti juga sih gue. Nah, gerak tuh. Malah goyang-goyang coy. 11, 19, 19, 6, 14, 10. 11, 19, 14, 1, 19, 6, 10. Waduh. Cam 13. Oh, itu buat open tiket kamera 13 cuy, ya kan. Wah, lupa kodenya apa. Gak inget. Ribet juga, tapi yang pasti bakal gua mainin sih di video selanjutnya. Apa? Zero Night. Jadi ya itu dia lah gameplay gua di 4 sampai naik 6. Gua gak mau lama-lama, takutnya ranger lama ya kan, resiko laptop kentang gitu. Jadi sampai di sini video gua, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai goodbye. Dadah.